Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menuju sebuah lokasi ya. Namun saya harus melewati sebuah hutan. Jadi hutan ini merupakan tempat wingit ya, banyak fenomena-fenomena yang di luar nalar yang terjadi di jalan ini. Seperti ini ya, kiri kanan, karena ini musim kemarau jadi agak sedikit tandus. Untuk hutan ini ataupun jalur ini, jalur yang berada di area hutan ini tuh sebenarnya menuju ke salah satu tempat ya, yaitu sebuah gua yang jarang diketahui oleh warga sekitar. Namun khusus para pendaki yang gemar seperti ini guys, jalannya ini di tepian jurang ya, di tebing, jadi harus hati-hati karena jalannya selain sempit itu juga licin. Namun untuk para pendaki sudah tidak asing lagi ya dengan tempat ini. Ini berada di pegunungan wilayah Kediri. Ya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan penjual yang ada di bawah. Tuh gunung ya. Kelihatan, jadi ini di antara gunung dan gunung untuk jalurnya. Sering di lalui pendaki karena tempat ini tuh cepat guys untuk menuju ke puncak, namun sangat berbahaya dengan cerita-cerita yang beredar di kalangan sekitar sini ya. Ngeri guys jalannya, seperti ini jalannya ya. Ini langsung ke bawahnya, langsung jurang, jadi harus hati-hati. Meskipun ini rute tercepat, namun ya resikonya ya seperti ini, langsung ke jurang ya. Saya akan menuju sebuah gua dan mau tidak mau saya harus melewati jalur yang ini. Sebenarnya ada lagi jalur yang dari sebelah barat ya, namun itu jauh guys, harus muter. Suara nih gesekan antar pohon itu. Oke, lanjut, dengarkan. Jadi di sini tuh masih hutan yang alami ya, banyak pohon-pohon besar. Untuk di guanya sendiri itu akan banyak ditemui tempat untuk sesaji maupun ritual. Seperti ini jalurnya, harus hati-hati ya. Nih ya, mungkin para pendaki yang gemar mendaki ya mungkin sudah paham dengan lokasi ini dan mitos-mitosnya. Oke, ini longsor ya. Sebelah kanan ini longsor. Nah, ini longsor guys. Itu gunungnya tadi. Seperti ini lokasinya. Kiri kanan semak belukar. Seperti ini. Pohon-pohonnya masih
sangat besar-besar ya, karena lokasinya ya terbilang cukup ekstrim dan wingit, keramat. Jadi tidak banyak orang yang berani untuk menebang pohon secara sembarangan di lokasi ini. Seperti ini siang hari saja terasa creepy banget ya, apalagi kalau malam. Banyak terdapat batu-batu yang masih besar-besar karena ini di gunung ya, jalur yang bisa dikatakan lumayan wingit seperti ini. Ini masih jauh untuk saya menuju ke lokasi guanya. Mungkin untuk para hiking yang mengetahui tempat ini ya paham deh, paham akan mitosnya dan cerita-cerita yang berhembus di tempat ini. Oke, sambil terus berjalan ya, karena lokasinya pun juga masih sangat jauh, lumayan. Ini ada pohon yang tumbang guys, tumbang ini, mungkin tertiup angin. Nah, tumbang ya, harus tumbang, ambruk. Ini sedikit memutar. Nah, seperti ini ya. Itu pemandangan sawah-sawah dan juga jurang. Seperti ini ada pohon yang lumayan besar sekali di depan ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau malam lewat sini sendiri itu pasti membutuhkan mental yang sangat luar biasa. Oke, lanjut ya. Jadi tempat ini ataupun jalan ini tuh menuju ke arah puncak ya. Namun nanti saya untuk lokasi yang akan saya datang ini sedikit berbelok ke sebelah kiri, dan itu merupakan gua yang berada di tebing, di tebing gunung ini ya. Dan untuk menuju ke guanya itu sangat ekstrim guys, seperti jalan yang ada di depan ini ya. Ini sudah ambrol, bisa kalian lihat, dan tidak ada pengamannya ya. Ini langsung ke jurang, dan ini licin sekali untuk ini tanahnya, ini pasir ya ini, dan ada beberapa daun yang kering tuh kalau diinjak itu sangat licin. Oke, lanjut ya. Seperti ini di hutan, di gunung. Untuk beberapa pohon yang sudah dilalui tadi gersang-gersang seperti ini, namun di depan ini ada pohon yang masih sangat subur guys, sangat hijau ya tuh. Nah, seperti ini jalannya, harus melalui semak-semak belukar dan tumbuhan-tumbuhan menjalar. Bahkan ada pula yang berduri seperti ini. Itu dua ya. Ini ada beberapa pohon yang masih sangat subur, seperti masuk ke gerbang ya ini. Itu di bawah satu, di bawah, dan satunya di sini. Saya harus melalui tengahnya, jadi seperti masuk ke portal ya, ataupun gerbangnya. Amit, permisi, nyuwun sewu.
seperti ini. Nah, ini langsung jurang di sebelah kanan. Oke, lanjut. Pohon yang besar lagi, dan di depan ini pun juga ada pohon yang besar sekali ya ini. Oke, seperti ini ya. Jadi penampakan di sebelah kanan dan di depan ini jurang seperti ini. Untuk di depan ini gunung ya. Jadi menuju puncak itu cepat lewat sini daripada jalur yang satunya itu harus memutar. Oke. Seperti ini, namun jalurnya ya, selain bahaya karena tidak ada pengamannya dekat dengan jurang, jalur ini sendiri pun juga mempunyai cerita ataupun kisah yang ya bisa dikatakan cukup mistis ya di seperti ini. Dan mungkin untuk menuju goanya akan saya potong ya, akan saya taruh di video yang selanjutnya karena nanti akan panjang. Oke, jadi untuk menelusuri hutan Keramat, hutan Wingit ya, itu tadi ya jalannya guys untuk menuju ke puncak. Namun saya tidak akan menuju puncak, saya akan menuju ke guanya, tempat yang sering digunakan untuk ritual. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Oke, bye bye.